Tahun 2009 itu Teluk Benya ini termasuk swasembada beras. Perasaan itu. Kemudian setelah adanya aktivitas perusahaan dan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak masyarakat kita secara perusahaan, akhirnya kegiatan pertanian itu berkurang. Berkurangnya karena masyarakat bekerja di sana seperti yang bilang di atas tadi. Dan sekarang yang aktif itu ada lebih kurang 2 kelompok, dan itu pun tidak 100% 2 kelompok itu bertani semua. Dan alhamdulillah sekarang kelompok-kelompok yang seperti Pak Swaili, kelompok Pak Zaini, mereka sudah mulai turun ke ladang untuk membersihkan lahan, yang mudah-mudahan mungkin tidak berapa lama lagi dalam bulan ini, bulan September ini, mereka sudah mulai nanam padi itu. Itu kegiatan di sana. Jadi sekarang sudah mulai masuk prode pembersihan lahan.